Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kasihi Tuan Pengerusi Surau Ad-Diniyah, Timbalan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Muslimin dan Muslimat sekalian, anak-anak sekalian, semoga Allah memandang kita ini dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah kita dapat sama solat maghrib berjemaah di surau ini. Merebut peluang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan sahabat kita yang baru pulang dari tempat kerja pukul 7 tadi, pukul 7 suku tadi, tapi cepat-cepat mempersiapkan diri untuk hadir ke surau ini untuk solat berjemaah. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai masjid, rumah Allah. Kalau dekat negara Arab, dekat Arab dia tak panggil surau. Bezanya masjid yang ada solat Jumaat dengan masjid yang tak ada solat Jumaat ialah masjid jamek. Tu dia. Kalau masjid je dia tak ada solat Jumaat. Tu. Siapa yang mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya. Tu. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan juga dalam satu hadis juga Rasulullah SAW bersabda, ada di kalangan manusia, orang, umat Islam yang tahu ada majlis ilmu tapi buat-buat tak tahu. Buat-buat tak tahu, dia tak ada apa, dia ada ini kelapangan banyak tapi dia tidak hadir, maka para malaikat akan melaknat dia daripada mulanya majlis ilmu itu sehinggalah tamatnya majlis ilmu itu. Tu dia. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya menggantikan Ustaz Salam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak bawa pada hari ini ialah tentang tajuk Dajjal aja. Daripada kitab yang saya bawa, soalnya di mana-mana kuliah surau yang bulanan dengan saya akan bawa Kiamat Hampir Tiba. Kitab Kiamat Hampir Tiba, tanda-tanda kecil dan besar kiamat yang makin terselah dan nyata. Karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tapi saya ambil sebahagian sikit tentang Dajjal. Siapa itu Dajjal? Kita tahu, kita dengar Dajjal ini akan keluar, Dajjal ini akan menyesatkan kita. Ada juga di kalangan kita yang dengar Dajjal itu berasal daripada siapa Dajjal itu? Musa Samiri. Siapa itu Musa Samiri? Siapa itu Musa Samiri? Pemuda yang mengkhianati Nabi Musa alaihissalam. Itu dia. Yang bawa fitnah kepada umat Nabi Musa. Baik. Kita tengok sikit asal-usul keluarganya, keluarga Dajjal. Dajjal ialah seorang manusia. Dajjal itu adalah seorang manusia. Daripada keturunan Yahudi. Dajjal ini seorang manusia daripada keturunan Yahudi. Dia bukan jin ataupun juga makhluk lain selain ia sebagai manusia yang ditunda ajalnya. Dajjal ini adalah salah satu manusia yang ditunda, ada salah satu makhluk Allah yang ditunda ajalnya. Selain Dajjal, siapa yang ditunda kematian dia? Ajalnya, siapa? Iblis ditunda sehingga hari kiamat. Lagi, Nabi Isa AS yang masih hidup dan berada di syurga. Yang akan turun nanti dan akan memerangi Dajjal. Baik. Dia bukan jin atau apa jua makhluk lain selain ia sebagai manusia yang ditunda ajalnya. Minal munzharin. Seperti halnya Nabi Isa AS yang diangkat oleh Allah,
dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit dan ditunda kematiannya sehingga beliau nanti akan turun semula ke atas muka bumi ini, lalu akan mati dan dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Nabi Isa ini nanti dia akan mati, dia akan turun, dia akan mati dan dia akan ditanamkan, jasadnya akan ditanam di Madinah. Di mana? Di bersebelahan dengan makam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga halnya dengan iblis yang ditangguhkan kematiannya sehingga hari kiamat nanti. Dan lagi, siapa itu Dajjal? Ayahnya seorang yang tinggi. Dalam ni diceritakan ayahnya seorang yang tinggi. Ayah Dajjal ni seorang yang tinggi dan gemuk. Hidungnya seperti paruh burung, mancungnya hidung dia. Sedangkan ibunya pula seorang perempuan yang gemuk dan banyak dagingnya. Kedua payudaranya besar. Menurut Imam Al-Barjanzi, ada pendapat yang mengatakan bahawa asal keturunan bapanya ialah daripada seorang dukun Yahudi. Keturunan dia pun keturunan tak elok. Yang dikenali sebagai Syak. Manakala ibunya pula daripada bangsa jin. Ibunya pula daripada bangsa jin. Ia hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kena tahu, pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia boleh mengahini jin. Dan mempunyai hubungan dengan makhluk-makhluk halus. Akhirnya apa yang terjadi kepada mereka? Ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Nabi Sulaiman alaihissalam. Walau bagaimanapun, kelahiran dan kehidupan pada masa kecil Dajjal ini tidak dapat diketahui dengan jelasnya. Tidak dapat tahu dengan jelasnya bagaimana kehidupan dia masa kecil, Dajjal ini. Namun sudah pasti ia daripada keturunan Yahudi. Sudah pasti Dajjal ini daripada keturunan Yahudi. Begitu pula kehidupannya sebelum dirantai di sebuah pulau yang merupakan tempat transitnya, itu tidak dapat diketahui dengan jelas. Nanti lebih lanjut ada lagi. Ada sebahagian penulis yang cuba mengaitkan kehidupan awal Dajjal ini dengan Musa Samiri. Yang disebut tadilah. Musa Samiri yang memfitnah umat Nabi Musa AS untuk menyembah anak sapi. Namun, pendapat ini tidak pernah disebutkan oleh ahli-ahli tafsir. Ia merupakan pendapat yang tidak berasas, ataupun kalau ada saudaranya maka hanya berdasarkan manuskrip lama yang tidak diketahui siapa penulisnya, yang menggunakan bahasa yang tidak diketahui. Kebanyakan cerita-cerita ini diubah oleh Israiliyat yang disusupkan di celah-celah tafsir Al-Quran pada zaman silam. Itu dia. Musa Samiri memang seorang yang penjahat besar. Musa Samiri ni memang seorang penjahat besar. Tetapi dia bukan Dajjal. Ingat, Musa Samiri ni dia bukan Dajjal. Kalau dia Dajjal sudah tentu. Kalau Musa Samiri Dajjal sudah tentu Nabi Musa lah orang pertama akan memerangi dia. Telah dilawan. Kalau dia Dajjal sudah tentu telah dilawan. Habis-habisan oleh Nabi Musa AS kerana kesemua Nabi telah mengingatkan kaumnya akan fitnah Dajjal. Dan dianggap sebagai satu kesilapan seandainya Nabi Musa AS mengetahui Musa Sami ini itu sebagai Dajjal lalu dia membiarkan, sebagai satu kesilapan. Kalau Nabi Musa itu tahu Musa Samiri ini Dajjal tapi tidak memeranginya, satu kesilapan. Dan kalaulah dikatakan bahawa Dajjal hanya akan bertarung dengan Nabi Isa AS dan Nabi yang lain tidak akan berbuat apa-apa dengannya, maka hal ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, seandainya Dajjal keluar dan saya, aku Rasulullah SAW masih berada di kalangan kamu, maka akulah yang berhadapan dengannya bagi mewakili bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan, dan Dajjal itu sudah pasti akan keluar pada zaman kamu. Riwayat Ibnu Majah. Zaman bila? Zaman kita.
Kenapa saya kata begitu? Kenapa saya kata begitu? Tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi 1400 tahun dulu, semuanya sudah terselah, semuanya sudah nampak. 1400 tahun, Nabi tinggalkan kita. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bilakah kiamat akan tiba? Bilakah? Ini Nabi menunjukkan dengan para sahabat antara jari ini dan jari ini, isyarat Nabi. Masa zaman Nabi. Ini sekarang kita dah 1441, dah jauh dengan Rasulullah. Dah kemungkinan dah semakin rapat, dan kita menanti-nantikan bilakah kiamat itu. Dan juga apa lagi yang Rasulullah sebut? Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat semakin hampir. Hari, waktu semakin pendek. Ya, semakin pendek. Kita lihat keadaan masa sekarang. Kita baru je solat Jumaat hari itu, minggu lepas, betul? Hari ini dah hari Ahad, esok hari Isnin, nak hari Jumaat dah. Bulan 5 ni dah puasa, bulan 6 dah raya. Sekejap je masa, kita terasa bulan 6 ni dah pertengahan 2019. Rasa baru je sekejap 2018. Tu dia. Kalau orang yang beriman, dia akan merasai perkara ini. Dan lagi, apa kata Nabi? Tanda-tanda akhir zaman. Umatku akhir zaman nanti akan seperti kaum Nabi Lut. Dah nampak dah. Golongan-golongan LGBT dah nampak. Tak ada rasa segan, tak ada rasa silu, tak ada malu. Dan apa lagi tanda-tanda yang Rasulullah sebut lagi? Rasulullah sendiri berdoa. Rasulullah sendiri berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada satu zaman. Zaman mana? Dan begitu juga kamu para sahabat, moga-moga kamu dijauhkan pada satu zaman ini, zaman di mana ulama tidak mahu diikuti lagi. Tu Rasulullah kata. Rasulullah berdoa. Orang yang soleh sudah tidak mahu dipandang lagi. Setiap kata-kata semuanya daripada ajam fasik seperti Arab Quraisy. Tu Rasulullah sih tak nak bertemu dengan zaman kita. Zaman-zaman inilah. Rasulullah tak nak bertemu dengan zaman ni. Sebab zaman kita ni ulama dicaci, dihina. Digambarkan seperti ni, seperti ni. Orang yang soleh, para ustaz, para asatizah tegur, tak diterima, dipandang tempat lain. Tu dia. Dan lagi, apa lagi tanda-tanda yang Rasulullah sebut? Manusia berebut-rebut mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi, pencakar langit. Para sahabat masih tak menjangkau pemikiran dia. Bangunan tinggi-tinggi dia tak tahu. Tapi Rasulullah dah nampak ke hadapan. Tu. Dan juga akhir zaman nanti akan berlaku di masjid-masjid nanti tak ada seorang pun yang akan menjadi imam. Makmum menunggu imam, tapi imam tidak hadir, tidak ada siapa pun yang akan mengimamkan. Tu dia. Apa lagi tanda-tanda akhir zaman? Banyak. Peperangan demi peperangan berlaku. Kemerosotan umat Islam. Tengok umat Islam, bagaimana keadaan umat Islam sekarang. Perpecahbelahannya umat Islam, teruknya umat Islam. Dan apa lagi tanda-tanda akhir zaman yang kecil ni? Umat Islam sendiri yang membenci Islam. Umat Islam sendiri yang membenci Allah. Umat Islam sendiri yang membenci hukum Allah. Dah nyata, dah nampak. Umat Islam sendiri yang menegakkan kebatilan. Tu dia. Allah, ada orang. First time kat sini ada orang ni. Makin batuk Ana. Terima kasih Ji. Alhamdulillah, syukur Allah. Tu dia. Kita dah nampak bermacam-macam bentuk. Manusia lebih keseronok, lebih suka keseronokan. Lebih suka keseronokan. Tahu surau dekat dengan rumah. Ada solat berjemaah, ada majlis ilmu, tapi mereka tidak akan hadir. Dan mereka lebih memandang ke arah dunia. Tu dia. Ingat, manusia ini, kita ini, kita bila kita kejar, bila kita kejar dunia, nas cahaya akhirat akan kejar kita. Bila kita kejar akhirat, nas cahaya dunia akan kejar kita. Tu dia. Baik. Dan ada orang tanya saya, ustaz, bagaimana persiapan kita nak menghadapi hari kiamat ni di padang mahsyar ni? Bagaimana? Saya cakap senang aja. Haji, bagaimana keadaan kita, persiapan kita nak menghadapi mati sebelum tu? Rasulullah kata, manusia yang bijak, manusia yang pintar adalah manusia yang bersiap sedia menghadapi mati. Nak menghadapi dan bersiap sedia untuk selepas kematian.
Macam juga, bagi saya bagi contoh, kita sebagai ibu ayah, betul, saya pun sebagai seorang ayah juga. Sebelum anak kita nak exam tu, nak SPM ke, nak PT3 ke, nak UPSR, nak UPSR ke, kita dah pesan dah dekat anak-anak kita, kat cucu-cucu kita, study, belajar. Anak-anak kita, kalau anak kita kat IPT tu, tak adalah kita nak pesan, sebab kita tahu, dia tahu keadaan ni kan, dia dah berjaya ke Menara Gading tu, dia pandai dah dia. Tapi anak kita nak SPM ni, belajar, nak jadi apa ni, kau tak belajar ni, lepas SPM kau nak ke mana? Nak ke IPTA ke, nak ke IPTS ke, ke kau nak menganggur? Begitulah juga keadaan kita. Selepas kematian, bagaimana keadaan kita di alam barzah? Muhasabah diri, muhasabah diri keadaan kita. Ni sahabat-sahabat kita yang mendahului kita ni, berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku semula untuk aku melakukan amal ibadah, untuk aku beramal soleh, tu dia. Tapi kata Allah, dah terlambat. Sewaktu kau hidup, kau buat apa? Peluang banyak bagi, tapi sekarang nah, rasakan, kau dah nampak dah keadaannya. Apa yang aku katakan, apa yang aku ni bagi tahu, apa yang Rasul bagi tahu, semua dah ternyata. Dan sekarang dah terlambat, tu dia. Tak payah kita tengok jauh lah. Sehari berapa kali kita baca Al-Quran? Peringatan untuk diri saya juga. Sehari berapa kali kita baca Al-Quran? Dalam sebulan berapa kali kita sentuh Al-Quran? Tu. Ustaz, ada orang cakap dengan saya, ustaz, ada satu kes ni, saya nak balik, nak menuju ke kereta. Dalam bab apa saya lupa, saya mengajar haji ni umur 60, kejar saya. Ustaz, janganlah cakap macam tu, malu saya ustaz kan. Terasa saya, kenapa haji? Yalah ustaz kata, umur dah 30, 40, 50, 60, 70, 80 ni Al-Quran pun tak nak sentuh. Tak ada haji, saya tak tegur, tak cakap pasal haji, saya cakap semua, termasuk saya. Termasuk saya. Kan? Kita berbagai-bagai nikmat yang kita ambil, yang Allah bagi pada kita daripada subuh tadi sampai sekarang, bermacam-macam nikmat Allah bagi. Tapi Al-Quran kita sentuh tak? Kita nak kehidupan kita di alam barzah nanti senang, lenang. Tapi Al-Quran kita baca tak? Solat kita macam mana? Tu dia. Bab ibadah kita macam mana? Tu. Saya cakap ngaji ni, haji, walaupun saya, orang panggil saya ustaz, saya datang mengajar ke surau-surau, ke surau dan masjid, saya sendiri masih lagi belajar tajwid, masih lagi perbetulkan tajwid saya, bacaan saya. Haji tu dah tenung saya, ustaz pun belajar tajwid. Ya. Kadang-kadang kalau saya tak, saya hari cuti ke, saya tak ke mana ke, saya tak kuliah mana, saya kosongkan kuliah saya, saya lepas solat dengan isteri saya, dengan anak-anak saya, lepas doa tu saya saya pusing belakang, saya minta isteri saya perbetulkan surah Fatihah saya. Saya tak malu. Saya buang ego saya, sebab saya tahu saya nak dekatkan diri saya dengan Tuhan saya. Dengan Tuhan, dengan Allah. Saya nak dekatkan diri saya, perbetulkan ayat lazim saya, hafalan saya, saya nak perbetulkan. Kadang-kadang ada juga kesilapan, sebab isteri saya memang dipakai tajwid. Memang saya nak perbetulkan, ada juga kesilapan. Saya tak malu, bila isteri saya tegur, saya tak ada melenting. Apa ni, abang dah baca? Tak ada. Saya tak akan berpegang pada title saya ustaz, kau tak boleh tegur aku. Tak. Sebab saya tahu, saya manusia biasa yang melakukan kesilapan. Kita semua manusia biasa, saya rasa melakukan kesilapan. Itu dia. Haji tu saya senyap. Tu. Balik ini, kita buka surah Ar-Rahman. Ustaz, kenapa pula surah Ar-Rahman ustaz? Surah lain tak ada. Boleh baca semua. Satu sampai 30 juz kita baca. Tapi saya merasailah bacaan surah Ar-Rahman. Baca surah Ar-Rahman, hayati dalam surah Ar-Rahman. Ayat apa yang diulang-ulang oleh Allah? Nikmat manakah yang kamu nak dustakan lagi? Bermacam-macam nikmat yang Allah bagi. Apa lagi nikmat kita nak dustakan? Bermacam-macam nikmat lagi Allah bagi pada kita. Tapi kita banyak mendustakan. Allah kata, nikmat apa lagi kau nak dustakan? Daripada pagi tadi, subuh tadi, bangun, alhamdulillah, pukul 5 pagi. Ada yang di kalangan sahabat kita bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, sujud kepada dia, minta, merintih kepada dia. Itu dia. Dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berbangga-bangga dengan hambanya yang bangun di tengah malam. Wahai para malaikatku, lihatlah hambaku bangun di tengah malam, sujud kepadaku dikala hambaku yang lain sedang nyenyak tidur. Tu dia, Allah berbangga-bangga dengan hambanya. Kita ni yang bangun di tengah malam, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Tu dia. Tu Tuhan tu, pencipta kita, berbangga-bangga melihat hambanya, merintih, merayu, memohon, minta pada dia. Kita kalau minta dengan manusia, sekali bolehlah. Tak payah dengan ni lah, kawan, dengan adik-beradik. Minta sekali bolehlah, pinjam duit. Betul? Dua kali, tiga kali, dah tutup handphone. Tapi dengan Allah, tak minta, dia marah. Tu, dia tak suka. Dia suka kita minta, minta, minta.
Korang tanya saya, ustaz, saya ada masalah keluarga, masalah suami isteri, saya ada masalah anak-anak. Saya cakap senang aja, bangun kau 3 pagi, bangun kau 4 pagi, bangun tengah malam, sujud pada dia, minta kepada dia. Itu dia jalan penyelesaiannya. Itu dia jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian, bermusyarah dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada masalah ni, ya Allah, tolonglah bantu aku, ya Allah. Minta apa saja, ya Allah, aku ada penyakit darah kencing manis ni, ya Allah. Itu dia, saya ada penyakit apa, selalu sakit dada, alhamdulillah. Tak tu, pergi cek doktor, doktor kata, tak ada, ingatkan sakit jantung. Takkan umur belum belum lagi 50 dah sakit jantung kan. Tapi memang kadang satu ketika tu saya sakit dada tu, tak boleh pergi kerja. Pergi cek doktor, doktor kata tak ada apa penyakit. Tak apalah, saya merintih, mohon, ya Allah, alhamdulillah, semakin pulih, semakin pulih. Tu, minta, ya Allah, aku ada penyakit ni, penyakit, mohon pada Allah. Tu dia. Baik. Perkataan ini yang disebut tadi, yang disebutkan tadi dan dajjal itu sudah pasti akan keluar pada zaman kamu, dia Ibnu Majah. Perkataan ini membawa erti bahawa dajjal belum keluar. Bermaksud masa Rasulullah berhujah, memberi syarahan, menyampaikan ni bersabda keluarga, perkataan ini membawa erti bahawa dajjal belum keluar, membawa fitnah sebagai mana sehingga masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perkataan tersebut, dan ia keluar setelah masa sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik, perkataan ini membawa erti bahawa dajjal belum keluar, membawa fitnah sehingga masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perkataan tersebut, dan ia keluar setelah masa sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud selepas Nabi bersabda, inilah zaman ni. Seandainya kita mahu menerima cita-cita Israiliyat, apa itu cita-cita Israiliyat? Cita-cita bangsa Israel. Maka yang boleh kita terima hanya yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apa yang disebutkan oleh manuskrip lama ini adalah bertentangan nas yang sahih atau nyatakan atau nyata daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Tu dia. Sifat-sifat badannya. Kita lihat bagaimana sifat-sifat badan dajjal ini. Ada berapa ciri pewarakan dajjal yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah dia adalah seorang yang kelihatan masih muda. Dajjal ini kelihatan masih muda. Seperti saya, insyaAllah. Jangan, saya bukan dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Berbadan besar dan agak kemerah-merahan. Badannya agak besar dan agak kemerah-merahan. Rambutnya kerinting dan tebal. Kelihatan dari belakang seolah-olah dahan kayu yang rimbun. Dan tandanya yang paling jelas sekali ada dua. Ada dua tanda ni. Tanda ni akan muncul keluar pada dajjal ni setelah dia mengaku Tuhan. Setelah dia mengaku Tuhan, barulah dua tanda ni muncul. Dia mula-mula dia muncul, dia seperti seorang ulama besar. Dia bukan seperti seorang ahli politik, pidato, tak, ahli perniagaan, tak. Dia seperti seorang ahli ulama yang besar. Dan lama kelamaan, ramai pengikut. Dia mengaku diri dia Tuhan. Dia mengaku diri dia Nabi. Dan lama kelamaan, ramai lagi pengikut. Dan barulah dia mengaku dia Tuhan. Dan dua tanda ini muncul. Yang pertama apa dia? Buta mata yang kanan dan kelihatan seperti buah kismis. Buta yang pertama, buta mata yang kanan dan kelihatan seperti buah kismis yang kecut. Manakala mata kirinya pula tertonjol keluar kehijau-hijauan, berkelip-kelip laksana bintang. Jadi kedua-duanya mata adalah cacat. Yang kedua tandanya, tertulis di dahinya tulisan kafarah, ertinya kafir. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam. Setiap orang Islam dapat baca tulisan ini, baik yang boleh membaca mahupun yang buta huruf. Mengikut hadis riwayat At-Tabrani,
Kedua-dua tanda ini baru ada di dalam diri Dajjal itu setelah dia mengaku sebagai Tuhan. Sebelum itu, tanda kedua yang terakhir ini belum ada pada dirinya. Pertama kali dia muncul, belum ada lagi tanda ini. Setelah dia mengaku Tuhan, baru dua tanda ini akan muncul. Tempat, yang kelima, yang ni pula, tempat tinggalnya sekarang. Tempat tinggalnya sekarang. Di mana tempat tinggalnya? Ada yang kita dengar dekat segitiga Bermuda, betul? Antara negara apa? Amerika Latin. Kapal-kapal terbang kalau lalu situ banyak hilang. Kita tengok kat sini, di mana tempat dia? Menurut riwayat yang sahih yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, bahawa Dajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama. Ia dirantai di sebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yang bernama Al-Jasasah. Marilah kita ikuti hadis yang menerangkan keadaan ini. Daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu an. Panjang hadis ni menceritakan. Hadis ni panjang. Tak kala sudah habis iddahku, aku mendengar suara pemanggil yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang ramai dengan suara as-salat jamiah. Artinya marilah berkumpul untuk mengerjakan solat. Lalu aku pun pergi ke masjid dan aku solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di saf para wanita, dan aku duduk berhampiran dengan bahagian belakang para mukmin lelaki. Setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada solat, baginda terus naik ke atas mimbar sambil tertawa dan berkata. Rasulullah sambil tertawa dan berkata. Saya minum air oren dulu budi penghormatan pada haji yang bagi saya, insyaallah. Semoga haji ini diberkati oleh Allah. Panjang umurnya, beri kesihatan. Amin. Alhamdulillah, ini bukan orang luar biasa. Ini orang luar biasa ni. Orang Sangkis ni. Alhamdulillah. Setelah selesai Rasulullah SAW dari solat, baginda terus naik ke atas mimbar sambil tertawa dan berkata, hendaklah kamu duduk di tempat solat masing-masing. Kemudian baginda bersabda, tahukah kamu kenapa kamu semua aku panggil, aku kumpulkan? Rasulullah kata, tahukah kamu kenapa kamu semua aku kumpulkan? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Tu akhlak para sahabat. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya demi Allah, aku tidak mengumpulkan kamu kerana mengharap sesuatu atau takut sesuatu. Tetapi aku mengumpul kamu kerana Tamim Ad-Dari adalah berasal dari seorang Kristian. Lalu dia datang menemui aku dan menyatakan keislamannya dan telah berjanji taat setia kepadaku, dan beliau juga telah bercerita kepadaku akan suatu cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kamu berkenaan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Sebelum tu Rasulullah telah bercerita dengan para sahabat. Selepas tu ni orang Kristian ni yang bernama Tamim Ad-Dari ni datang berjumpa, cerita balik dengan Rasulullah. Beliau bercerita kepadaku bahawasanya beliau pada suatu masa dahulu pernah mengharungi lautan bersama-sama 30 orang lelaki daripada kabilah Lakham dan Jusdam. Lalu mereka dipukul oleh gelombang yang besar selama satu bulan sehingga akhirnya mereka sampai ke suatu pulau yang ada di tengah-tengah lautan yang merupakan tempat tenggelamnya matahari. Apabila telah sampai di situ, mereka pun menaiki sampan kecil yang mereka gunakan untuk berlabuh di pulau itu. Ketika mereka masuk ke dalam pulau itu, mereka sangat terkejut apabila bertemu dengan seekor binatang. Seekor binatang
yang berbulu kasar dan tebal. Binatang ini tidak diketahui jantan atau betinanya, dan tidak dapat diketahui di sebelah mana dubur dan di sebelah mana kemaluan disebabkan bulunya yang terlalu tebal. Macam kita jugalah. Nampak kucing tu comel sikit, kita dah tengok, kita dah tanya dengan sahabat kita, ni jantan ke betina? Cuba tengok belakang, ada telur tak ada telur? Tu dia. Tengok tu, oh jantan, rembat lah. Tu selalu berlaku kat taman saya, kucing cantik jantan memang hilang. Baik. Lalu mereka bertanya kepada binatang ini, siapa kamu? Kalau kita sekarang ni tanya kat kucing tu, siapa kau? Kucing tu cakap, aku, nama aku Ahmad. Lari kita, betul? Binatang itu menjawab, akulah Jasasah, tukang intip rahsia mata-mata. Mereka bertanya lagi, apa itu Jasasah? Binatang itu menjawab pula, tidak usah panjang cerita. Binatang tu pula cakap, tidak usah panjang cerita, dan hendaklah kamu pergi menemui seorang lelaki. Tak payahlah kau cerita panjang sangat. Kalau kita jumpa kucing, kalau kucing tu boleh jawab, tak payahlah kau cerita panjang sangat, aku ni dari mana, kau pergi jumpa tuan aku kat lorong sekian-sekian-sekian, tingkat berapa? Tingkat 3. Macam itulah. Hendaklah kamu pergi menemui seorang lelaki yang ada di tempat pertapaannya ini, kerana dia sangat rindu mendengar berita daripada kamu. Tu, siapa tu? Dajjal. Apabila masuk waktu berapa? 3:02 dah masuk. Lagi Apabila binatang ini menyebutkan dalam pertapaan itu ada seorang lelaki, kami menjadi takut daripadanya kerana boleh jadi dia adalah syaitan bertina. Seterusnya kami cepat-cepat masuk ke dalam pertapaan itu. Tiba-tiba kami menjumpai di dalamnya sebesar-besar manusia yang pernah kami lihat, yang dirantai dengan sekuat-kuatnya. Tu. Kedua-dua tangannya dibelenggu ke lehernya. Kakinya dirantai dengan besi dari kedua-dua lututnya sehingga kedua-dua buku lalinya. Kemudian kami bertanya kepadanya, siapa engkau? Ia menjawab, sebenarnya kamu telah melihat keadaanku ini, jadi aku tidak perlu lagi menceritakannya. Dah azan? Okay. InsyaAllah kita sambung hadis ni, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
kita sambung sikit. Kemudian kami bertanya kepadanya, siapa engkau? Ia menjawab, sebenarnya kamu telah melihat keadaanku ini, jadi aku tidak perlu lagi menceritakannya. Dajjal kata, kau dah lihat keadaan aku ini, tak perlu aku menceritakan lagi. Bahkan, kamu ini siapa? Kami menjawab, kami daripada bangsa Arab. Dajjal tanya, kamu ni siapa? Dia ni kata, kami ni daripada bangsa Arab. Kami telah pergi berlayar dan secara kebetulan laut sedang bergelora, lalu perahu kami dipukul ombak yang besar selama satu bulan dan akhirnya kami tersangkut di pulau kamu ini. Lalu kami menaiki sampan-sampan dan kami pula dapat memijakkan kaki ke pulau ini. Kami sangat terkejut apabila kami ditemui oleh seekor binatang yang berbulu tebal yang tidak dapat diketahui kemaluannya dari duburnya disebabkan bulunya yang terlalu tebal itu. Apabila kami bertanya kepadanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku adalah jasasah, tukang intip, mata-mata. Kami bertanya lagi, mata-mata apa itu? Ia menjawab, sudahlah. Kerek pula binatang ni, sudahlah, pergilah kamu menemui seorang lelaki yang ada di dalam pertapaan ini kerana dia sangat merinduikan berita daripada kamu. Dajjal ni sangat merindui, dia nak tahu berita di luar bagaimana keadaannya. Mendengar perkataan tadi, kami berasa takut daripadanya dan kami pun segera datang menemui kau. Kami tidak tahu apakah dia itu seekor syaitan bertina. Setelah mendengar perkataan kami tadi, lelaki yang dirantai itu bertanya, cuba ceritakan kepadaku bagaimana kebun kurma di Baisan. Kami menjawab, dari sudut apa yang mahu kamu tanyakan? Lelaki itu berkata, aku bertanya apakah ia masih berbuah. Kami menjawab, ya, ia masih berbuah. Lalu ia berkata, sesungguhnya hampir ia tidak akan berbuah lagi. Itu tandanya Dajjal akan keluar. Lelaki itu bertanya pula, bagaimana pula tentang Danau Tabariah? Kami menjawab, tentang hal apakah yang kamu tanyakan? Ia berkata lagi, apakah masih ada airnya? Kami menjawab, airnya masih banyak. Lalu ia berkata, sesungguhnya tidak lama lagi ia akan kering. Kemudian ia bertanya pula, bagaimana pula dengan mata air Zukhar? Kami menjawab, tentang keadaan yang mana kamu tanyakan? Ia berkata lagi, apakah masih ada airnya dan apakah penduduk di sekelilingnya masih menggunakan mata air itu untuk tanaman mereka? Kami menjawab, ya, airnya masih banyak dan penghuni di sekelilingnya masih menggunakan mata airnya itu untuk tanaman mereka. Kemudian ia bertanya lagi, bagaimanakah Nabi yang Ummiin? Maksudnya Nabi orang Arab, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dikerjakannya? Kami menjawab, beliau telah lahir di Mekah dan telah berhijrah ke Yathrib, negeri Yathrib, iaitu Madinah. Ia bertanya pula, apakah orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya, mereka memeranginya. Ia bertanya lagi, bagaimana perlakuan terhadap mereka? Dajjal tanya lagi. Kami menjawab, beliau telah banyak memperolehi kemenangan terhadap mereka. Bahkan hampir semua orang Arab yang ada di sekeliling telah mengikutnya. Ia bertanya pula, sesungguhnya itu terjadi? Kami menjawab, ya, sesungguhnya itu telah terjadi. Ia berkata pula, kalau mereka mengikutinya, maka itulah yang terlebih baik. Dajjal kata, kalau mereka mengikutinya, maka itulah yang terlebih baik. Maka sekarang ini aku mahu kabarkan kepada kamu siapa sebenarnya aku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Rasanya sudah hampir diizinkan aku akan keluar. Tu dia. Bila aku keluar, aku akan berjalan ke semua permukaan bumi sehingga tiada sebuah kampung pun kecuali akan aku pergi, iaitu dalam tempoh 40 hari selain daripada Mekah dan Taibah. Maka aku ditegah daripada memasuki kedua-dua kota ini.
Bila aku cuba hendak masuk ke salah satu antara dua kota ini, aku akan dihalang oleh dua para malaikat dengan pedang yang terhunus. Mereka mengawal kedua-dua kota ini daripada ku, dan sesungguhnya di setiap bahagiannya ada malaikat yang menjaganya. Berkata Fatimah binti Khais, perawi hadis ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentak mimbarnya dengan tongkat yang ada di tangannya sambil bersabda, inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah, iaitu Madinah. Wahai para sahabatku, bukankah telah aku sampaikan berita ini kepada kamu? Tuh, sahut sahabat, ya wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW menambah lagi, sesungguhnya aku sangat tertarik dengan cerita Tamim Ad-Dari ini disebabkan sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepadamu. Sebelum tu Rasulullah dah ceritakan dulu. Rasulullah lebih tahu. Rasulullah tahu benda ni. Ceritakan kepada kamu sekalian, terutama tentang keistimewaan Mekah dan Madinah. Perhatian. Perhatian, Dajjal itu sebenarnya berada di Laut Syam. Kata Nabi, Nabi sendiri kata, Dajjal itu sebenarnya berada di Laut Syam, iaitu di Laut Yaman. Sesungguhnya dia berada di arah timur. Sesungguhnya dia berada di arah timur. Sesungguhnya dia berada di arah timur. Sambil baginda mengisyaratkan tangannya ke arah timur, kata Fatimah. Maka itulah yang aku hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim. Daripada hadis ini jelaslah bagi kita bahawa Dajjal itu telah ada dan dia menunggu masa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar menjelajah ke permukaan bumi ini, dan tempat persinggahannya itu di sebelah timur, bukan di barat. Baik. Setelah Dajjal keluar dan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, Imam Mahdi dan tentera-tenteranya, selepas itu siapa yang akan keluar? Ya'jub dan Ma'jub pula. Makhluk yang perosak, yang merosak. Makhluk perosak ini akan keluar. Dalam kisah Israiliyat juga mengatakan Ya'jub dan Ma'jub ni seperti ini makhluk yang sangat ganas seperti raksasa. Tapi tak, Ya'jub dan Ma'jub ini makhluk seperti kita, tapi dia ganas, bangsa yang ganas. Setelah Nabi Isa, Imam Mahdi dan tentera-tentera Imam Mahdi berjaya membunuh Dajjal, waktu itu Nabi Isa dan Imam Mahdi dan tentera sedang beramah mesra meraikan kejayaan, berjaya membunuh Dajjal. Waktu itu wahyu daripada Allah turun kepada Nabi Isa, wahai Isa, pergilah kamu memerangi makhlukku Ya'jub dan Ma'jub seperti engkau juga, hambaku seperti engkau juga. Selamat, yang sangat ganas, perangi dia, selamatkan hamba-hambaku yang lain. Pada waktu itulah barulah Ya'jub dan Ma'jub keluar. Kita ambil sikit, kita ambil sikit, habiskan sebelum ke sembilan ini sikit je. Di manakah Dajjal akan muncul, mula muncul? Ulama telah bersepakat mengatakan bahawa Dajjal akan muncul dari arah timur. Ada yang mengatakan dari Khusran, dan ada yang mengatakan dari Asfahan, dan ada pula riwayat yang menyebutkan dari suatu tempat antara Iraq dan Syria. Walau bagaimanapun, riwayat-riwayat ini tidak bertentangan, kerana boleh jadi pada mulanya Dajjal keluar dari Khurasan, kemudian mendapat sokongan daripada Yahudi Asfahan yang berjumlah 70,000 orang. Kemudian cabarannya terhadap kaum muslimin bermula ketika dia berada di antara Iraq dan Syria. Pada waktu itu nanti di Syria nanti Nabi Isa akan turun dan diapit oleh dua malaikat dan akan solat berjemaah bersama Imam Mahdi di suatu masjid yang menaranya menara putih, masjid itu. Solat berjemaah di situ dan diimamkan oleh Imam Mahdi. Tapi sahabat-sahabat saya yang berada di Syria menceritakan kepada saya, masjid yang menara putih itu dah hancur, dah dirobohkan, dibom oleh tentera Asad Bashar. Wallahu a'lam. Ya.
Dan juga riwayat yang mengatakan bahawa Dajjal ini pada masa mulanya muncul di tengah-tengah masyarakat kelihatan seperti orang yang kuat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ulama besar. Lantaran itu, dia mempunyai banyak ramai pengikut dan pendukung. Setelah dia berasa takut, setelah dia berasa kuat dan peminatnya bertambah banyak, peminat tu, ingat, ramai peminat. Bila Dajjal muncul nanti, kebanyakan pengikut dia wanita-wanita dan kanak-kanak. Pada waktu itu juga, para suami akan ikat isteri-isterinya. Pada waktu itu sangat genting dengan keadaan cuaca yang sangat panas, makanan tak ada. Tapi orang mukmin, orang yang beriman, dia akan duduk senyap-senyap dalam rumah. Dan makanannya adalah zikrullah. Itu kita digalakkan, bukan digalakkan lagi, wajib baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi, elak, dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Dan perbanyakkan baca surah Al-Mulk supaya kita terlepas daripada azab kubur, siksa kubur. Amin wa bina alamin. Fitnah kubur. Lantaran itu, dia mempunyai banyak pengikut dan pendukung. Setelah dia berasa kuat dan peminatnya bertambah banyak, dia akan mula mengaku sebagai seorang Nabi. Mula ulama besar, lepas tu seorang Nabi. Ketika itulah dia akan ditinggalkan oleh golongan manusia yang mempunyai kesedaran. Ketika itu dia mula ditinggalkan oleh sebilangan manusia yang mempunyai kesedaran dan kefahaman yang benar terhadap agama. Mula tu ramai ikut dia. Ini ulama besar ni. Tiba-tiba dia mengaku Nabi. Sedikit demi sedikit, pengikut dia meninggalkan dia. Setelah berlalu berapa waktu, dia akan mengaku pula sebagai Tuhan. Dah mengaku, dah nampak penampilannya sebagai ulama. Lepas tu mengaku Nabi. Dan akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Pada ketika itulah matanya akan, pada ketika itulah dua tanda itu muncul. Matanya akan menjadi buta setelah sebelah. Matanya akan menjadi buta sebelah. Dan akan dituliskan di antara dua matanya perkataan kafarah, kafir. Ertinya kafir. Tulisan ini akan dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, walaupun yang buta huruf. Setelah kejadian ini baru dia mula berbuat kerosakan dan kekufuran yang tidak pernah dibuat sepanjang sejarah dunia. Wallahu a'lam. Kalau ada ni ruang lagi, kita boleh sambung berapa lama Dajjal akan hidup dan banyak lagi, insyaAllah. Ada soalan? Tak ada. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Waqas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.